Alhamdulillah, kita dah bersiaran daripada studio Simply Sugar Baking Studio bersama Kak Zaidah untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Untuk hari ini adalah episod yang ke-208. Hai Kak Zaidah. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum viewers. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi hari ini ya, tengah hari ini ya. Yes. Okay. Alhamdulillah. Agak slow sikitlah pula. Alright. Okey, seperti biasa kita memberi laluan untuk rakan-rakan viewer kita yang lain untuk tune in. Yes. Dan baru kita mulakan masakan hari ini. Nampaknya macam nak baking ni Kak Zaidah. Macam nak baking ya. Sebab ini pun ada yang meminta ni yang sebenarnya resipi ni. InsyaAllah kita cuba tunaikan hari inilah ya. Hmm. Okey, minta like, love, share, comment ya. Daripada you all semua supaya ramai lagi yang dapat menonton ya. Live kita ni lah. Alhamdulillah. Dan berkongsi resepi. Alright. Ya, saya. Okey. Harapnya yang request resepi ni ada menonton sedang menontonnya. Hari ni adalah hari apa orang kata hari yang pilihan untuk you lah. Ya. Kak Zaidah pun sehari-hari nak mengajar ni ya, tapi tak ada kesempatan. Hari ni rasa macam bolehlah kita cuba buat resepi ni lah. Nampaknya dah ramai Kak Zaidah. Alhamdulillah. Apa kata kita mulakan? Okay. Kita tak payah tunggu. So, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, tengah hari. Assalamualaikum semua ya. Okey, untuk tengah hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara buat rock bun. Okey. For those yang lahir tahun I think late 50s ataupun tahun 60-an, mungkin tahu ya. Kebanyakan yang tahu ni. Sebab waktu 60-an tu bila kita bersekolah menengah, early tahun 70-an kita kena masuk home science. Memang wajib ya, perempuan kena home science, lelaki pertukangan. Kalau home science ni, ini adalah salah satu resepi yang diajar waktu kelas home science ataupun kelas apa ya, kalau in BM, kalau in English home science, sains rumah tangga. Sebab saya dulu home science ya, sebab kita English medium. Jadi dulu ada English dengan Malay medium, sekarang dah tak ada ya. Sekarang dah tak ada, sekarang satu aja ya. Sekarang ni dulu kita boleh pilih nak masuk English medium school ataupun Malay medium ya. Okey, untuk resepi rock bun. Rock bun ni yang sebenarnya dia pun ada dua jenis. Satu rock bun yang jenis keras ya, it's more like macam cookies. Satu lagi rock bun cake. Cake tu maksudnya rock bun rupa dia sama tetapi luarnya crispy, dalamnya macam cake. Ya, dan satu lagi luarnya crispy, dalamnya agak keras sikit. So dia ada dua jenis rock bun. Yang hari ni Kak Zaidah nak buat more to cake ya, rock bun cake. Tapi bukan cake sebiji. Dia rock bun. Ya. Rock bun ni dia tak adalah macam biskut, sebab for those yang baru yang tak ada home science ya, sekarang ni dah tak ada ya. You tak ada pilihan. You banyak pilihan. Mungkin tak ada home science, jadi you tak tahu apa itu rock bun. Rock bun ni dia luarnya rangup crispy tapi dalamnya lembut. Itu rock bun ya. Okey, bahan dia pun simple, sikit saja. Okey, bahan-bahan untuk rock bun kita. Harap puan yang ada 2-3 orang ya. Lebihlah ya yang request. Ramai. Minta saya buat rock bun ya. Okey, ini mungkin seangkatan dengan saya yang dah hilang resepinya. Saya pun dah tak ingat dulu ya, tapi saya cuba sikit-sikit dan kita dapat resepi yang sedap lah ya. Okey, untuk resepi rock bun kita, kita perlukan 210 gram tepung naik sendiri, safe raisin flour, tepung naik sendiri. Kak Zaidah pakai ni ya, Bluki ni ataupun apa-apa brand lah. Kalau sekiranya perempuan tak ada safe raisin flour, perempuan boleh guna tepung gandum dan tambah 1 sudu teh baking powder. Okey, kemudian kita guna juga 80 gram butter daripada peti sejuk ya. 80 gram gula kaster, 100 gram raisin, 30 gram susu kotak UHT penuh krim dan satu biji telur. Sekiranya puan tak nak buat macam kek, nak rasa macam more to biscuit ataupun more to keras ya, keras sikit daripada adunan kek, telur tak payah letak. Adunan dia sama tapi jangan letak telur. Nanti adunannya agak keras sikit. Compare tu kalau kita letak telur, dia akan rasa lebih kepada macam kek lah, tapi kek keras gitu. Macam mana ya? Buat jelah dulu, nanti baru tahulah.
Kak Zah try to describe ya rasa dia. Alright, dan setengah vanilla kita pakai sikit saja. Kita tak nak kill bau susu dalam rock bun kita ya. So you pakai setengah sudu teh vanilla. Okay, kalau resepi Mak Saleh, diorang some of them diorang suka letak cinnamon eh. Cinnamon, ada yang letak a little bit of nutmeg, tapi kita taklah, saya letak vanilla aje. Ada yang tak letak terus. Vanilla pun dia tak letak. Pun ada juga ya. Okey, Kak Zah ulang lagi sekali bahan-bahan untuk rock bun kita. 210 gram safe raisin flour ataupun tepung naik sendiri. Kalau tak ada, perempuan boleh guna tepung gandum biasa, sukatan yang sama, tambah dengan 1 sudu teh baking powder. Kalau tak ada tepung naik sendiri, ya. Okey, kita guna 80 gram butter sejuk, 80 gram gula caster, 30 gram susu kotak penuh krim, 1 biji telur dan 100 gram raisin. Ya, ataupun sultanas pun boleh lah, cari yang warna gelap macam ni baru nampak lah ya. Ada setengah-setengah letak badam pun ada ya, ada setengah-setengah letak cranberries pun boleh. So untuk dia punya tambahan tu terpulang pada perempuan ya. Okey, cara dia pun senang aje. Kita tak payah pakai mixer lah. Okey, butter. Kemudian kita masukkan tepung. Okey. Kita rub butter ni pakai tangan pun boleh, pakai scraper ke apa-apalah ya. Janji kita boleh ratakan butter dalam tepung ni ya. Saya ulang lagi sekali, sekiranya perempuan tak ada tepung naik sendiri ataupun safe raisin flour, perempuan boleh guna tepung gandum biasa, sukatan yang sama, hanya tambahkan 1 sudu teh baking powder. Okey, kita perlu ratakan butternya. Buat rub method pun boleh ya. Okey, hingga dia rata. Sementara tu oven kita perlu preheat ya, ataupun perlu panaskan oven 180 degrees ya, lebih kurang 10 hingga 15 minit sebelum kita masukkan rock bun kita ni. Alright, jadi ramai nampaknya rasanya yang request untuk resepi ni ada je Kak Zaidah. Ramai yang mengimbau kembali zaman-zaman zaman sekolah ya. Kalau tak silap saya form 1 taklah, mungkin form 2 atau form 3 ya, kita belajar rock bun ni. Rock bun ni actually ada dua ya jenis. Ada yang satu tu rasa dia macam kek. Yang satu tu rasa dia macam cookies ya, keras. Okey, ada soalan Kak Zaidah, yes. Boleh ke saya tanya? Boleh, boleh. Syed Putra tanya, tepung gandum perlu ayak dulu tak? Yes, kena ayak. Dengan baking powder. Baking powder. Yes, kena ayak. Tepung ini pun kena ayak juga ya. Okey, nampak tu dia dah mula macam ginilah. Ya. Berderai macam ni. Okey, kita masukkan gula. Gula caster ya. Okey. Masukkan resin. Kalau nak letak lebih pun tak apa resinnya ni. Ni 100 gram, nak letak 150 pun boleh. Dia lagi banyak resin ni, dia lagi sedap lah sebab dia ada rasa masam-masam nanti. Okey, kita masukkan pula. Telur yang kita kocok sikit lah bagi dia rata je ya. Oh, patah. Masukkan sedikit vanila. Half teaspoon only ya, vanila, jangan banyak. Nanti dia hilang pula rasa apa susu nanti. Okey, kemudian kita masukkan susu.
Telur pakai grade B atau C ya. Kak Zainal ni pakai A sebab saya tak ada B di kedai ya. So dia agak lembut sikit lah. Okey. Kemudian kita akan spoonkan dia pada tray. Pada loyang ya. Okey Kak Zaida ada soalan. Yes. Susu tu fresh milk ke? Yes. Fresh milk atau UHT penuh krim pun boleh. Kak Zaida pakai UHT penuh krim. Okey, you nak buat ni itu terpulang how big you nak. Tapi kalau Mak Saleh biasa dia buat sebesar ya. Tapi kita kalau besar-besar takut nanti budak-budak makan tak habis pula. Ya, sayang pula. So kita buat kecil-kecil je lah. Kak Zara, loyang ala parchment. Kalau tak ada parchment paper, perempuan boleh grease loyangnya. Ya. Senang aja buat rokban ni. Wah, dulu masa sekolah, kalau perempuan masih ingat lagi lah ya, waktu tu kita baru remaja lah kata orang tu. Kita belajar buat ni balik. Ya Allah punyalah happy. Ah, macam buat kek apa je ya. Punya bangganya buat balik tu. Itu yang saya dapat banyak juga yang saya tengok. Katanya back in 1970s ya. Form 70s. Subjek ekonomi eh. Sains apa? Sains rumah tangga. Home science. Home science. So jadi ramai yang dah ada experience ya yang sudah menonton ni dengan rokban. Tapi hari ni Kak Zaida bukan rokban biskut ya. Saya buat rokban cake. Yes. Dia rasa macam cake sikit. Okay. Tak kisah bentuk dia tak kisah. Dia menyengit ke, dia meninggi ke tak ada tak ada masalah. Ada yang tanya something like scone. No, scone different. Scone lain sikit. Scone dia lagi keras. Ya, nanti saya ajar buat scone. Scone dia keras sikit ya, dia tak macam ni. Okey, ini dia macam macam cookie sikit lah. Scone dia keras ya. Okey. Kak Zaidan sebenarnya tak berapa suka makan scone. Sebab dia keras. Dia keras dan dia agak tawar sedikit. Dia tak tahu apa rasa ya. Compact kan dengan nak kena makan ni. Nak kena makan dengan butter. Baru dia sedap sekur. Makan dengan jam. Yes. Kalau macam ni you boleh makan dia saja ni sedap ni. Betul. Dia dah cukup rasa katanya. Ni. Dia rasa susu ya. More tu rasa susu ya. I think budak-budak suka ni. Kalau dulu zaman saya buat rock band ni kira dah terror dah. Ya, zaman-zaman kita sekolah menengah dulu ya. Tengah remaja lah waktu tu. Ni kita, kalau tak silap saya form 2 ya, form 2 ataupun form 3. Ya. Secondary 2 atau secondary 3 yang diajar buat ni. For those yang menonton mungkin schoolmate, classmate saya di Kota Tinggi mungkin boleh mengimbau kembali kita punya cikgu nama saya pun dah lupa, Mrs. Das kalau tak silap lah. Yang mengajar ni home science ni. Itu Jaya Lingam kata thank you for bringing back our memories. Yes. For those yang tahun 70-an sekolah menengah dulu ya. This is quite big yang saya buat ni. Kalau perempuan tak suka besar macam ni boleh buat kecil lagi ya. Kecil sikit. Saya buat besar juga ni. Originally besar lagi ya Kak Zaina. Dia rock band ni dah besar, dia bukan kecil. Kita dah biasa makan biskut-biskut macam kecil-kecil comel kan. Tapi kalau Mak Saleh, rock band ni dia besar. Cuma dia orang sometimes, dia orang letak a little bit like cinnamon, nutmeg. So terpulang lah kepada perempuan. Cuma jangan terlalu banyak sangat, nanti dia kill lah rasa susu. Rock band ni dia rasa susu. Kalau nak letak coklat boleh ke Kak Zaida? Boleh juga coklat chips. Tapi you jangan expect dia rasa macam chocolate chips yang macam famous at Moss tu. Ya, lain dia ni rasa keras eh. Itu lain. Yang itu dia rasa crunchy. Crispy. How about dates? Kurma. Oh, boleh juga. Tapi you potong-potong lah. Bagi dia small, apa, kecil-kecil lah. Ya. Ada yang kata form 2, ada yang kata form 3. Lebih kurang lah. Kita pun dah lupa tu. Kak Zada pun dah lupa actually form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke. Ya, rock band ni. Mungkin ada pencerahan daripada friends yang menonton di sekolah saya sekolah di sekolah Laksmana ya.
Laksmana Secondary School, Kota Tinggi. Dari tahun 70 berapa ya? 73. Ha, hingga saya form 4 lah. Lepas tu saya berpindah ke Johor Bahru. Okay, kita letak satu kat celah ni. Nak save kan space. How about topping Kak Zaidah? Boleh ke kalau topping kita letak topping coklat ke untuk rock bun ni? Rock bun ni dia rock bun, dia tak ada topping. Dia macam gini ni. Ha, ni rupa rock bun original. Okey, kita jadi masukkan kita dalam oven. Kita bakar for 20 minutes ya. Kita set ataupun hingga perempuan nampak dia brown and then kita tekan. Okey, so kita Kak Zaidah guna oven kepanasan 180 ya, 180. Atas dan bawah sama ya. Atas 180, bawah 180, kemudian kita bakar selama 20 minit. Kita try dulu 20 minit dan kita test. Sekiranya tak masak lagi, kita akan biar sebentar lagi. Okey. Sementara so, nak tunggu 20 minit, lah. Ha? Kena selalu pantau lah. Tak apa, dia kalau dia terbeun sikit pun tak apa. Terbeun ha. Terbeun. Terbeun sikit pun tak apa. Alright, ada apa-apa sementara tu bolehlah kita bersembang-sembang ataupun maybe kita jap ya. Kita jawab-jawab soalan ya. Yeah, jawab-jawab soalan. Mungkin okay. Ada yang weekend lepas itu hari, ada yang memasak kat rumah, ada yang buat tak jadi ke. Ada yang buat jadi, please inform us, maybe kita boleh share ya. Alright, bell, lulukkan tu bell. Rakan, ya. Oh, okey. Okey. Rakan-rakan di Instagram. Ha, yes. Katanya, "Assalam Kak Zaidah." Waalaikumsalam. "Ingat bila Kak Zaidah nak ajar bikin rock bun, teringat masa saya sekolah dahulu. Ada diajar bikin sewaktu di kelas home economics sewaktu tu." Yeah. Maybe after, lepas Kak Zaidah home science tu, dia ada jugalah something like that. They are using the same recipe ya. Masih guna resepi yang sama untuk rock bun lah. Okey. Ni ada yang request ni sebenarnya rock bun. Mungkin perempuan nak buat, terasa nak buat. Saya pun itu hari saya terasa juga nak makan ni. Dah lama kita tak buat rock bun ni. So maybe boleh cubalah resepi ni. Okey Kak Zaidah, kita boleh taruh cherry juga kan? Boleh, potong boleh. Kecil-kecil. Boleh, boleh. Potong kecil-kecil cherry merah. Nampak lebih color ya dalam rock bun ni. Boleh. Alright. Hari ni rock bun yang Kak Zaidah siarkan adalah kek ya. Kek. More kepada kek instead of biscuit. Yes. Jadi dia akan tadi rasa luar crunchy, dalam dia tu rasa macam soft cake. Macam cupcake gitu dalam dia. Kalau perempuan sekiranya you tak nak rasa macam tu, you nak rasa betul-betul macam biscuit, jangan letak telur. Telur tu you just satu biji telur tu jangan letak. Nanti akan jadi keras sikit. Kalau tidak dia jadi macam kembang sikitlah. Surya Sari Hasim, sorry. "Semalam saya masak ayam merah dan nasi tomato menjadi dan sedap. Terima kasih." Sama-sama. Kak Zaidah and Bella, hai. Hello, Nur Jam. Nak tanya ni, Elmer London cepat bercendawan. Apa ya? Mungkin coklat rasanya. Bukan coklat. Itu mungkin basah lah tu. You basah, you tahu kat luar. Maybe you put dalam chiller lama, basah. And then you put kat luar, of course dia akan mold. Biasanya London Almond dia tak moldy lah. Apa-apa biskut you celup coklat, dia tidak berkulat dengan mudah. Something wrong lah tu. Mungkin saya buat biskut banyak ya, bertahun-tahun buat dengan coklat, tak ada pula ada masalah kulat ni. Melainkan kalau you dudukkan dia dalam peti, lepas tu you tok kat luar lama. Lepas tu masukkan balik dalam peti, lepas tu you tok kat luar lama. Itu boleh berkulat. Dia basah. Oh, okay. Yes. Princess Bagu kata, "Bel, try cari live yang lama use handphone. Tak nampak pun word album." Oh, okay. Cuba you tengok ke album, pergi ke feature photos. Memang ada di situ ya. So, bila you buka, you tengok ke bawah, ada caption ya. Ada caption di bawah untuk setiap menu. Bolehlah. Rasanya dia akan keluar see more. Sebab panjang kan? Sebab kita letak sekali bahan-bahan untuk resepi berkenaan. Jadi, klik see more. Jadi dia akan keluar semua. Okey, memang ada di situ. Bella, kalau Kak Zaidah sekolah SETA, samalah saya sekolah tu. Zainun Hamzah. Saya sekolah SETA ya. Dari tahun 76, form 4. Saya di SETA sampai 77. Right. 2 tahun aja di SETA ya. Sebelum tu saya di Laksmana Secondary School, Kota Tinggi. For those orang Kota Tinggi yang seangkatan dengan saya, mungkin
kita boleh mengimbau kembalilah yang kita sekolah Mrs. Das, I think kalau tak silap lah saya punya home science teacher ya. Mrs. Das. Iyalah Mrs. Das. Habibah Kiprawi dah buat cheese tartlet. Super sedap. Thank you Kak Zaidah. Semoga murah rezeki dan sihat selalu. Amin. Cheese tart tu you kena simpan fridge ya. Dia lagi sedap. Kalau you nak makan yang macam Hokkaido dekat any shopping center tu, itu you makan panas-panas. Dia punya cheese lembek. Tu you makan dia macam suam-suam lah, taklah panas. Suam. But if you biarkan dia sejuk lama, dia akan set. Nanti dia akan keras a bit. Okay. So kalau you rasa you nak makan cheese dia lembik, you makan waktu dia tengah suam-suam. Okay. Kak Zara suka makan yang suam-suam tu, sedap. Ya, yeah, dia akan rasa macam lembik gitu cheese-nya. Ya. Yeah. Alright, right. Rokban kita dah mula flat. Okay. Kembang ya. Yeah. Look at that. Dia akan kembang ya, yeah, sebab kita ada baking powder dalam tepung. Salam okay. Daripada Indonesia. Saya peminat tegar Kak Zaidah. Boleh tahu berapa usia Kak sekarang? Sentiasa nampak berseri-seri. Kak Zaidah nak masuk 60 dah ya. Tahun ni 60. Tak lama lagi warga emas. Jadi Kak Zaidah yang dalam oven tu, kita tengok dia dia mengembang tu. Mungkin kita tunggu lagi hingga 20 minit lah. Sampai dia brown. Nanti dia akan coklat ya. So lepas tu kita kena tekan sikit. Kalau dia dah rasa macam keras tu, kita angkat lah. Lebih kurang 20 minit lah ya. Dia dah mula kembang ya. Okay, kalau sekiranya puan tak letak telur, dia akan mengerutu sikit dia punya bahagian atas dia tu. Kalau you tak letak telur, kalau you letak telur dia akan mengembang sikit ya. Itulah purpose-nya telur tu kan, untuk dia mengembang. Jadi kalau Mbak kata, Kak Zaidah kata tadi nak buat biskut, so kita keluarkan telur. Tak payah letak telur. Sebab susu kena letak ya. Rokban mesti ada susu, baru dia rasa susu-susu macam tu lah. Alright. Salam dari Brunei, Kuala Belit. Mardian Mukta. Hai orang Brunei. Hai orang Brunei, apa khabar? Assalamualaikum orang Brunei. Hasanah Nasir, salam Kak dari Singapura. Hai orang Singapura. Salam dari Sandakan. Hai orang Sandakan. Ovennya berapa liter? Oven berliter, tak lah ya. Besar ni oven ni. Tapi nak kata TikTok sangat tak berapa lah ya. Asal boleh untuk bakar-bakar yang simple-simple boleh lah. Tapi kalau nak manggang-memanggang ni rasanya dia kena buka besar sangat apinya ya. Dia tak berapa panas. Dia kurang, suhu dia kurang panas ya. Alright. Okay, sementara kita tunggu Kak Zaidah apa kata kita repeat lagi resepi ya, untuk hari ini. Rock bun kita ya. Okay, lagi sekali Kak Zaidah baca ya. Okay, rock bun 210 gram tepung naik sendiri ataupun self-raising flour. Sekiranya perempuan tak ada self-raising flour, hanya nak guna tepung gandum biasa, boleh juga sukatan yang sama. Tambahkan 1 sudu teh baking powder. Ya, ini sekiranya tak ada self-raising flour. Ya. Okey. Kemudian butter 80 gram. Butter perlulah butter sejuk dari peti sejuk ya. 80 gram gula caster. 30 gram susu kotak UHT penuh krim. Ya. Kemudian 100 gram raisin ataupun kismis dan 1 biji telur bersama dengan setengah sudu teh vanila. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk rock bun. 210 gram tepung naik sendiri ataupun self raisin flour, dan sekiranya tak ada tepung naik sendiri, perempuan boleh gantikan dengan tepung gandum sukatan yang sama. Tambahkan dengan 1 sudu teh baking powder. Okey. Kemudian 80 gram butter yang disejukkan. 80 gram gula caster. 30 gram susu kotak UHT penuh krim. Kemudian 100 gram sultanas, raisin ya. Ataupun sultanas. Dan 1 biji telur dan setengah sudu teh vanila. Sekiranya perempuan nak tambah nutmeg ke ataupun cinnamon pun boleh juga ya. Dan sultanas tu pun boleh di tambahlah. Perempuan mungkin nak letak cherry pun boleh. Nak letak cranberries, dried cranberries pun boleh.
nak letak apa lagi ya, badam pun boleh ya, terpulang kepada tadi masing-masing. Ada yang tanya boleh letak kurma. Letak kurma pun boleh, cuma perempuan jangan letak ground almond ke ataupun ground hazelnut, jangan ya, sebab nanti dia akan mengeraskan lagi adunan kita. Hanya boleh letak buah-buah aja, untuk nak menambahkan masam and then some colours pada kita punya rock bun. Okay, alright, ada lagi biskut yang simple. Simple je dia. Maksud BM, dulu masa saya belajar di sekolah form tu, nama biskut batu karang. Oh, tu Melayu lah ya. Batu karang. Batu karang, kelas nama batu karang. Ni rock bun. Right. Kalau kita nak design kalau batu karang tu, saya dah terus terbayang boleh kita tabur gula yang crystal sugar. Mungkin nampak macam batu karang ke. Mungkinlah juga ya. Kalau yang batu karang tu, kalau yang rock bun yang macam mengutu-mengutu kat atas tu, itu dia tak ada telur ya. Kalau dia ada telur macam Kak Zadan buat ni, dia buat lebih pada macam flat sikit. Tapi sedap. Dia akan rasa macam kek-kek sikit kat dalam. Syafiq Azwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka tengok resepi and live jom masak bersama dengan bersama Kak Zaida. Semua resepi lebih kurang dengan ibu saya punya resepi, resepi orang lama. Thank you sudi berkongsi resepi. Okey, tak ada orang lama, tak ada orang baru. Betul. Sebab apa, yang baru-baru ni banyak yang tak tahu. Yeah, so kita kongsilah yang lama-lama ni, apa yang kita tahu kita boleh kongsi. Sama orang macam kita ni, orang lama ni bukan apa, kita bila kita lebih lama kita lebih berpengalaman. Itu yang apa, yang mahal tu, pengalaman, pengalaman yang kita lalui tu yang tak boleh dibeli, kata orang tu. So kalau yang ada pengalaman tu kita boleh kongsi ya, macam kita yang macam Kak Zaidah ni buat kek dari muda ya, bukan baru 10-20 tahun ni. Saya buat kek dari muda, dari saya 15-an tahun saya dah minat ya. So pengalaman tu, itu yang tak ada pada pada budak-budak muda sekarang. So for those yang muda-muda ni, you kena buat dulu, buat dari sekarang. To jangan gain tunggu pengalaman ya. Jangan tunggu, jangan tunggulah nantilah, tunggu free lah. Now you buat aja ya, sebab you belajar on paper tak sama tau dengan you belajar buat. Tak sama. Memory pun tak sama. You tengok dengan you buat, dia punya ingatan tak sama. Betul. You buat, you lebih ingat daripada you tengok resepi kat kertas. Tu you tak ingat. You pergi belajar, balik tak buat pun tak boleh. Ya, yeah? You kena practice. Baru you dapat skillnya. And then, pengalaman ataupun kita ceritalah sikit ya. Sementara nak tunggu rock bun kita ni masak. Saya tak siapkan dulu ya rock bun ni. Saya buat sikit tadi. Tetapi dia orang nak makan, jadi saya tak dapat nak tunjuk. Saya buat sikit tadi ya, semua dah makan, semua kata sedap dah makan ya. So you kena buat dulu ya, some advice lah ya dengan orang lama ni. You kena buat dulu baru you dapat skillnya. Nak develop skill bukan senang ya. You kena buat, dapatkan. Kadang-kadang bila kita buat tu, kita tahu tau mana silapnya. Yang mahal tu kesilapan yang kita buat kek ataupun kita masak, kita boleh perbetulkan kesilapan tu. Tu yang mahal. Itu yang susah nak cari tu, skill tu. Ya, jangan ada setengah-setengah tu, bila dah tak jadi terus frust, terus buang the whole thing. No. You mesti tahu dah tak jadi tu macam mana you nak kasi betulkan balik. Supaya dia jadi walaupun lari sikit rasa. Itu pengalaman tu yang susah nak dapat. Pengalaman betul tu daripada experience you sendiri. Pengalaman you sendiri. You buat silap, elok buat silap dulu. Ya, yeah? So you dapat, you tahu, oh next time, oh macam ni, tak boleh macam ni. Oh rupanya dia tak boleh macam ni, dia kena macam ni. Macam itulah. So you kena selalu buat. Jangan nak raya je baru buka buku. Praktikal lah orang kata, yes, itu penting. Sebab yes, betul Kak Zaida, kadang-kadang satu resepi ni, setiap kali kita buat, dia punya result takkan tak sama. Jarang kita dapat sama. Takkan sama. Jadi dia tak sama. Itulah yang experience yang kita belajar tu. Itu you pengalaman tu yang mahal ya, yang kita tak boleh beli pengalaman tu. Ya. Alright, thank you Kak Zaida. Accountant Chi tanya, ada buka kelas ke? Saya memang ada baking class ya di studio saya, but since PKP ni kita stop dulu.
Bila semua dah reda balik, insyaAllah kita akan buka balik classes. At the moment, you just stay tuned to kita punya live and kita akan tunjuk seberapa banyak resepi yang boleh lah ya. But yang simple-simple sebab kita kena kejar masa kat sini ya. Sebab saya bukan recording ya, this is live. So apa yang saya buat, yang itulah yang you nampak resultnya. Ya. Okay. Saya suka resepi Kak Zaida. Senang resepinya dan yang paling penting sedap. Nanti nak cuba tak telur. Baru je beli cooking cream. Egg tarts tu ya yang Kak Zaida bagi you. That egg tart saya belajar di Singapore ya. Ha, saya belajar di Singapore. Itu tahun 80-an punya egg tarts. Payah nak cari dah egg tarts sedap macam tu ya. Saya suka egg tarts sebab tu saya belajar di Singapore. Saya tak jumpa lagi egg tart yang betul-betul sedap sekarang. Banyak shortcut dah. Ya. So egg tart yang saya bagi tu ialah the original recipe tahun 80-an. It's very nice. For those yang baru nak cuba, you cuba. Cuba dulu, ya. Dan saya pun ada dapat feedback a few yang dah berniaga juga egg tarts ni ya. Alhamdulillah. Okay. Yes. Ada apa-apa lagi, Bel? Bacakan, Bel, any comments? Boleh. Ada yang komen nanti tanya kenapa tak baca komen dia. Sebab maybe ada yang bertanya ya. Ya, yeah, betul-betul. Saya memang tak nampak ni. Quite far dia punya screen ya. Kak Zaida buat kuih kacau tak? Kuih kacau apa tu? Kacau banyak kacau. Yes. Kak Zaida, rock bun ni macam biskut yang macam kat Texas chicken tu ke? Yelah, lebih kurang lah ya. Dia cuma resepi dia. Dia lebih kurang. This is the basic. Kalau you nak rasa macam betul-betul keras, you jangan letak telur. Kalau you nak rasa macam a bit like a cake, luar dia crunchy, dalam dia macam ada soft macam cake sikit, then you letak telur macam resepi Kak Zaida ni. Okay Kak Zaida, since kita ada YouTube channel sekarang, jadi boleh minta tolong Kak Zaida beri pencerahan tentang program kita untuk rakan-rakan kita, viewers kita di YouTube. Okay, for YouTube, for YouTuber saya ni baru sangat ya dengan benda-benda macam ni. Alright, kita sekarang ni live ya yang sebenarnya. Kita live dan thank you so much for subscribe kita punya channel. And keep watching sebab kita ada banyak lagi recipes yang kita nak share ya. I have a lot of recipes yang recipes lama lah. For those yang mencari resepi lama, then boleh subscribe kita punya YouTube channel ya. Okay. Dan untuk kita punya yang viewers yang senantiasa follow kita, thank you so much ya. Sementara kita nak tunggu kita punya rock band masak. Okay. So kita boleh berbual sikit. Kalau tidak tak sempat nak berbual ya. Okay. So thank you so much for watching ya. For tuning in ya. Okay. So ada apa-apa lagi Bel yang ada Kak ni, Zaida perlu ya, I think banyak Zakaria yes. Zakaria kata, katanya on the way pergi sana now. Okay. Boleh sila-sila boleh sila. Lah. Saya ada lagi ya. Tapi puasa pula Bel. Oh ya ke, puasa. Kita tengok. Alright, sikit lagi. Mungkin boleh bawa pulang ke? Sikit kan? Lagi ya rokban kita. Alright. Ektat dah buat rakaman ke? Kalau dah, yang ke berapa tu? Dah ya. Ektat dah, kita dah siapkan ektat ya. Ektat adalah episod balik yang antara yang terawal. Terawal ya ektat tu ya. Don't miss that recipe because that recipe memang sedap. Ya. Kalau you nak buat, mungkin you cuba cari ya, insyaAllah ada. Kita akan cuba resepi tu but dia sedap sangat ya. That egg tart. Okay, ada Bel tengah cari sekarang ya. Episod yang ke-67. 67. Episod yang ke-67 ya. For those yang nak buat egg tart, nak mencari resipinya, cari di episod yang ke-67. 67 ya. For egg tarts kita. Salam Kak Zaida and Waalaikumsalam. Di Singapore, Waalaikumsalam. Di Singapore dipanggil kuih kacau keledek. Nak buat tu penat, mengacau macam arwah mak memang. Saya buat. Memang ya, kalau orang dulu-dulu dia kacaunya keledek tu sampai pekat ya. Saya ingat dulu waktu kacau keledek ni orang tak selalu buat sebab dia susah. Waktu di kampung dulu, dia buat kacau keledek ni waktu hari tertentu. Hari majlis perkahwinan ya. Ataupun hari raya, kacau keledek ni. Tapi biasanya di majlis perkahwinan. Sebab majlis perkahwinan ramai yang merewang. Jadi orang ni penat ganti orang ni, orang ni penat ganti orang ni mengacau dia. Dia kena senantiasa kacau. Sampai dia pecah minyak tu santannya. Ya, tu kuih kacau ya. Okay. Right. Egg tart Chef Zaidah memang sedap. Sakura Baharu mesti dah buat ya. Alhamdulillah. Thank you.
JK kata, I prefer old school recipe, authentic cooking style, katanya. Dia lain sikit lah, lebih kurang sama juga yang sebenarnya. Cuma dia more to, dia lebih detail sikit. Kalau sekarang banyaknya all easy cooking. Yes. Jadi dengan masak pun sekarang ni pun dah tak payah tumis-tumis dah, ya. Very fast cooking. Sebab semua dah ada paste sekarang, semua senang. Semua ya, jadi semua pantas ya. kalau mak mentua saya, dia bising. Sebab dia orang lama ya, dia dah 80 lebih, dekat 90 umurnya. Dia selalu kalau kita masak shortcut, dia marah. Dia cakap apa tau? Sebab tu orang sekarang mati cepat. Saya cerita pengalaman ya. Saya cerita apa yang dia suka cakap. Sebab tu orang sekarang mati cepat, dia kata. Sebab orang dulu masak, dia masak satu-satu tu dia tumis lama. Dia masak lama jadi umur dia panjang. Kita dengar dia cakap gitu, kita pun geliati tau. Tapi kalau kita fikir balik, mungkin kot. Walaupun benda ni kita tak bolehlah sandarkan pada teori macam tu ya. Tetapi dia akan cakap macam tu lah. Sebab tu orang sekarang ni mati cepat, dia kata. Masak 5 minit dah siap. Jadi bila masak mungkin agaknya ada teori lain, mungkin cara yang kita faham penyampaian orang, dia bila kita masak tu biar detail lah. Kita orang masak dulu sehat. Kan, dia orang kan very detail. Dia takkan campak-campak sembarang. Setiap satu tu dia tumis lama bagi masak betul untuk kita nak makan tu. Dia tak bagi kita makan mantah. Dia suruh makan benda yang betul-betul dimasak. Sebab itu dia, daripun orang dulu-dulu, dia masak pakai api arang besar. Jadi kalau dia tumis tu memanglah garing semua. Sekarang ni api nak-nak kalau yang current punya. Apa tu, dapur current tu lagilah tak panas-panas. Lama nak tunggu dia garing, bila nak tunggu masak. Itu yang kita shortcut-shortcut tu. Mariati Arifin katanya, saya doakan Kak Zaida sihat selalu sebab banyak lagi ilmu kami nak dari Kak Zaida. Harap-harap Bella bacalah komen baca ni. Okey. Kak Zaida boleh ajarkan kuih sepit tak? Kuih sepit ke apa ya? Kuih sepit rasanya macam pernah dengar tapi kuih sepit ke apa ya? Nadia, kadang-kadang Kak Zaida ni maklumlah kita ni orang lama ni kadang-kadang tak berfungsi sangatlah kita punya memory. Kadang-kadang you cakap, saya tahu tapi saya nak dapatkan benda tu lambat sikit lah. Apa tu? Okay, ni dah masak dah rock band kita. Look at that. Rupa tak cantik tapi rasa marvellous. Rasa sedap sangat dia. Alright. Sekejap. Bau dia pun tak sedap. Mengancam. Rock band. Dia bau lemak. Bau lemak susu ya, sedap. Yes, bau masam daripada sultana tu ataupun kismis ya. Memang sedap. Sedap ya. Look at that, bawahnya pun. Atasnya, you tekan sikit macam ni. Dia rasa keras ya. Cuma dia sejuk baru makan. Okay, so inilah hasilnya. Jadi ada yang baru tune in, inilah menu kita untuk hari ini, iaitu rock bun cake. Nauzubillah. Okey, terima kasih Kak Zaida di atas resipi egg tart. Keluarga saya memang suka makan egg tart tapi beli aja kat kedai. Lepas ni boleh buat sendiri. Ya, Haja Naspa. Boleh buat sendiri di rumah sekarang. Love letters tu. Kuih kapit ya. Kuih kapit. Love letters. Macam pernah dengar. Betul. Tadi telefon tu tanya apa tadi? Love letters. Alright. Okay. Dia ada besar kecil. This is more to cake style ya. Kalau you nak yang keras tu, you jangan letak telur. Nanti dia akan jadi mengutu bahagian atas dia. Right. Ni sedap sangat ya. Tadi first round Kak Zaida dah buat, dah habis. Yang kat sini makan. Ini mengimbau kembali kita punya zaman-zaman persekolahan ya. Rasa macam kalau boleh di reversekan time, memang kita reverse ya. Waktu-waktu tu seronok sangat ya. Yes. Miss Mas Mark Tovi katanya episode yang ke-209. Betul, kita tertinggal tak alert. Thank you so much. Itu dia kita punya rock bun cake hari ini. Puan nak makan tunggu dia sejuk ya, baru you can rasa dia punya crunchy dekat luar.
Dalam dia rasa more to cakes lah. Kalau you nak buat yang jenis rock bun yang keras tu, that one you kena telur je jangan letak. Nanti dia akan jadi keras sikit. Ni sedap sangat ni. Tadi saya buat first round dah habis dah ya. Semua kata sedap, sedap. Yummy. Yummy. Woo. Okay. Rock bun cake for today. Sekolah-sekolah dulu mesti ingat ya. Mm-mm. Perempuan mengimbau kembali zaman-zaman persekolahan. Lama tu. Mm-mm. Bayangkan kita dah 60 tahun ni, 60 and 60 plus plus. Waktu ni kita belajar masa umur kita 14 lah. Bayangkan berapa lamanya kita dah cuba resepi ni ya. Dan kita dah makan dulu. Mungkin sekarang budak-budak tak tahu ni rock bun ya. Dia tahu hanya cookies yang macam kalau dia pergi di mana ya, di Subway ya, ada cookies yang besar-besar jenis chewy tu ya. Ada rasa more tu rasa cinnamon ya. Dia lebih kurang macam tu juga rasanya. Lebih kurang. Ya, okey. Alright, ada soalan dah. Ni. Yes. Hari dah hari Bell nak kena letak atas cooling rack. Nak tanya macam mana nak simpan? Simpan macam simpan dalam botol lah. Macam kita simpan biskut. Macam tu lah. Kena airtight container. Cuma kalau yang dengan kek, yang jenis kek tu tak tahan sangat lah ya. Yang macam ni tak apa-apa tahan sangat lah. Kalau yang cookies tu yang keras tu tahan. Ya. Ada request ni Muhammad Syazwan, Kak Bell. Ya, saya nak recipe fruit pastry cake please. Baca ya. Baca ni. Ya, pastry cake kita belum bagi lagi ya. Belum. Pastry cake. Itu pun pastry cake. Ramai juga yang minta. Bahulu gulung pun masih belum. Ada ramai yang masih yang banyak. Ya, saya tak bolehlah tunaikan permintaan tiap-tiap perempuan ya. Saya kena tengok juga time saya ya. InsyaAllah saya akan usahakan. Cuma kena tunggu je lah ya. Okey. Right. Ini kena sejukkan dulu yang sebenarnya sebab kita tak payahlah tunggu sejuk sebab kita nak serve aja. So kalau nak simpan, make sure that dia betul-betul sejuk baru disimpan di dalam airtight container. Kalau nak lebih tahan, boleh simpan dalam chiller. Nak makan, perangatkan aja sekejap kat dalam oven, but not too long. Ya, yeah, nanti dia jadi another layer of skin, nanti jadi keras sangat. Dia keras macam ni ya. Dia crispy di bahagian luar. This is rock bun. Dia kat sini dia crispy, nampak tu. Ya, yeah, dia crispy. Dalam dia lembut macam ni. Ini rock bun. Rock bun cake. Ya, yeah, sedap ni. Simple aja. Ada bahan pukul-pukul lah dekat agak orang nak datang rumah, tak ada biskut. Ni masih ada lagi raya ya. Masih ada lagi yang nak datang rumah lagi. And then maybe perempuan boleh just ni sekejap je, tak sampai setengah jam pun dah masak. Bakar 20 minit, pukul pun tak sampai 5 minit ya. Dan just bancuh-bancuh-bancuh, just bake. Looks mungkin raya tahun depan rock bun ni adalah yang kemestian di rumah sebab senang nak dibuat. Senang nak buat. And then dia tak sama, dia rasa dia sedap. Dia rasa simple, eh? Very light biscuit lah ya. Okay. Ini kalau those yang suka, tak nak suka, ada orang tak suka biskut yang liut. Ada orang tak suka biskut yang terlampau crunchy, ya, kertuk-kertuk. This is something that you boleh buat minum petang also. Okay? Alhamdulillah. Selesai dah hari ni. Selesai dah kita dengan rock bun kita hari ni. Betul. Nampaknya banyak sangat komen. Jadi dia bergerak begitu pantas. Saya mohon maaf sempat, jika ya, ada baca soalan yang saya tak dapat nak baca untuk hari ni. Mohon ya. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi dan akan ada program yang lain. Tanyalah Kak Zaidah. Buat masa ni masih belum ada lagi. InsyaAllah kita akan teruskan untuk episod yang lain. Jadi hold on tight. Stay tuned. InsyaAllah nanti kita akan cuba jawab soalan-soalan you all dengan pencerahan yang jelas untuk soalan-soalan you all. Jadi Kak Zaidah cuba. Kak Zaidah cuba ya. Kalau apa-apa yang tak faham, later nanti kalau misal kata kita crossover soalan you, InsyaAllah saya cuba jawab ya. Tapi kita tak boleh nampak setiap satu sebab dia laju ya. Komennya laju sangat ya. Jadi kalau yang mana Bell sempat nampak, kita boleh baca, kita baca ya. Dan saya cuba selesaikan apa masalah perempuan yang perempuan tak faham lah. Tapi saya harap masalah daripada live saya lebih senang saya nak jawab ya. Kalau tanya yang resepi orang lain, saya kadang-kadang saya tak faham ya resepinya macam mana ya. So seeloknya you tanya mengenai apa yang kita ajar kat sini lah. Right. Okay, thank you so much. Dah siap dah kita punya rock bun. Look at this. Beautiful, sedap. Nampak tu?
Nampak dia punya keriput-keriput kat atas tu ya. Yang keriput-keriput tu yang rangup. Ha, okay, the smell is, Tok Sa cerita lah, sedap ni. Ya. Yeah. Okay. Alright, Alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok untuk episod yang lain bersama menu yang lain. Menu baru lagi daripada Kak Zaidah. InsyaAllah kita jumpa esok dalam program Jom Masakan Kak Zaidah. Waktu yang sama jam 12.30 tengah hari. InsyaAllah kita jumpa esok. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.